Sofia. Jadi, ketika kita menghantar email kepada guru contohnya, ataupun tugasan kumpulan, penting untuk anda memberikan ni. CC ni maknanya copy. Kenapa kena beri juga kepada kawan-kawan kita yang lain? Sebagai salinan. Manalah tahu anda terlupa kata kunci email anda. Anda nak rujuk semula pada masa akan datang, tak boleh buka, kawan-kawan yang anda telah berikan salinan surat tersebut boleh membantu. Okey? Kita tengok isi kandungan surat. Isi kandungan surat. Okey. Tadi isi kandungan surat daripada kumpulan Sofia. Boleh bacakan wakilnya, siapa nak baca? Adik Kanda menantikan hati orang lain. Selain itu, pencampuran bahasa dari ungkapan Inggeris yang dimelarikan sering digunakan dalam kalangan remaja. Begitu juga dengan memberikan perkataan atau bacaan yang tidak wujud dalam kamus sesungguh harga bersama. Baiklah, terima kasih. Cikgu nak dengar ulasan daripada Noraini. Noraini, nama awak Noraini kan? Aini, mataku. Mataku lebih jelas. Kat mana kesalahannya? Kesalahan boleh jadi kesalahan ejaan, kesalahan bahasa, kesalahan imbuhan, mungkin istilah yang tidak tepat. Masing-masing tengok juga. Kita, ini namanya proses mengedit. Ada dalam soalan awak, mengedit. Hari tu cari 13 kesalahan. Betul? Inilah sama. Okey, yang pertama, kat mana? Perkataan mencampur aduk kan? Ya, yeah, apa salahnya? Kamera boleh tunjuk depan. Kat mana salah? Mana yang salah? Okey, ya. Yeah. Imbuhan? Imbuhan? Apitan. Menkan. Tadi untuk yang pertama, cikgu betulkan mencampur adukkan, patutnya dia je rapat. Kumpulan Sofia dah betul rapat, tetapi K untuk imbuhan menkan tertinggal satu huruf K. Okey, seterusnya mana yang salah lagi? Pencampuran. Ya, pencampuran. Yang mana pencampuran, Baris? Sepatutnya apa? Ya, bagus. Kesalahan imbuhan. Lagi? Bila kita gunakan dari? Arah tempat masa. Arah tempat masa. Yang ni apa ni? Masuk tak dalam lingkungan tersebut? Tidak, ya. Daripada ungkapan bahasa. Kasih air. Nampak? Walaupun kita kata penulisan surat dalam bentuk email ni bahasanya mudah. Dia tak perlu bahasa berbunga-bunga dan kritis. Tak perlu. Apa lagi? Penanda wacana yang hebat-hebat. Tetapi perkara penting yang tidak boleh dikesampingkan, penggunaan bahasa yang betul, ejaan yang betul, kerana kita sedang membicarakan isu kerancuan bahasa. Kerancuan bahasa. Salah guna bahasa. Bahasa yang telah dirosakkan dengan mana rosaknya? Ni. Bahasa ni indah untuk kita bercakap yang baik-baik. Tetapi telah diguna untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Kita tengok perenggan kedua. Cikgu minta wakil kumpulan lain pula. Okey, kumpulan belakang. Siapa nak cuba? Apa yang bahasa jiwa bangsa tidak dapat diterjelekan dan dikekalkan bagi generasi yang akan datang? Sebelum nasi menjadi bubur, eloklah kiranya kita mencegah sebelum menunda. Ya, terima kasih. Mana yang salah di kumpulan ini? Yang pertama mana salah? Ya? Ya? Thank you.
Timbullah kerisauan di lubuk hati saya. Maksudnya apa? Merendahkan cantik. Merendahkan. Ini panggil pemikiran kritis. Merendahkan tambah maruah mungkin. Merendahkan apa? Martabat itu maruah. Maruah. Ini maruah. Ya? Ini saya kata bacaan kritis. Sebab anda ada soalan ini mengedit, maksudnya mencari apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tak betul. Sama yang kita buat pada hari ini.